Naiklah coba. Ye.
Aduh. Subscribe, entah apa aja, terus di komen dan di like and di share. Dan kemudian nanti kalian bakalan dapat satu t-shirt ya, ataupun kaos bajai free dari cerita PD. Nah, bagi kalian yang komennya paling kocak ya, yang paling lawak, pikir komen yang paling lawak dan nanti akan lo umumkan pada akun. Dan akan diumumkan pada akun ataupun Instagramnya Cerita PD siapa yang bakalan mendapatkan t-shirt. Nah, dan tentunya dulu lama itu ya. Barosa yang tanya kali kita podcast bareng pemuda kreatif PD juga, yaitu ada si Muhammad Fajri alias Edo. Dan kita sudah bahas banyak tentang pemuda yang kreatif menurut Muhammad Fajri yang juga calon ketua KNBIPD ya. Dan malam ini di tanggal 4 Juni 2021 kita bakalan mengundang satu orang lagi nih. Si Drotu, nah, yang memang dia juga pemuda yang berpendidikan tinggi, yang juga pemuda yang sudah berbuat banyak buat Kabupaten PD. Dan juga pemuda yang paling aktif sekarang dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di Kabupaten PD. Nah, mau tahu siapa? Pelayan itu pun so-so. Nah, ini dia kita panggilin ada siapa? Ada Bang Zulkifli BI. Nah, ini halo Bang. Halo. Aduh, pakai masker. Nih, pakai masker. Sesuai dengan prokes. Saya udah taruh nih, soalnya kalau ngomong pakai masker agak ini ya. Nah, ini rakan Zian. Dan kemudian untuk kita nih ada tamu nih, Bang Zulkifli BI. Dan sedikit tentang Bang Zulkifli BI sendiri. Ini saya promosiin dulu, boleh nggak Bang? Ya, boleh. Boleh ya? Jidah. Nah, biar tahu aja nih buat pemuda di PD ataupun buat kalian yang nonton untuk malam hari ini lagi on the live kita. Itu nama aslinya Bang Zulkifli BI. Esos MSI. Esos MSI ya? Iya, betul. Ya, berarti udah S2 ya? Iya. MSI itu tahu apa enggak? Magister segala ilmu. Jadi jitamong ba kartu pemerintah aja, ba PLN aja, ba nempu aja. Pokoknya MSI. Dan Bang Zulkifli ini lahir di Gintung pada tahun 1989. Pendidikan terakhir sekarang lagi doktoral ya? Ya, doktoral itu S3 ya? S3 ya. Lagi berpendidikan sekarang ya? Uh-huh. Lagi sekolah ataupun doktoral, calon doktor itu di Universitas Padjadjaran Bandung. Jenis kelamin nggak perlu lagi ya, jelas ya, laki ini. Ini laki. Laki gitu. Alamanya sekarang itu desa Gligogo ya, desa Gligogo kecamatan Padang Tiji. Dan riwayat pendidikannya, nah ini buat kalian nih yang mau tahu riwayat pendidikan Bang Zulkifli BI alias Doli. Doli ya, kenapa nih panggil Doli nih? So, sedikit aja nih. Itulah Bang. Ada nggak sejarah unik dipanggil Doli? Pakun jadi hoyan. Atau memang
tiba-tiba muncul di tahun berapa namanya? Sebenarnya tiba-tiba muncul pada saat saya sudah sadar bahwa panggilan saya itu sudah dipanggil Doli. Saat sudah sadar tahu. Kenapa? Saat sudah sadar ya? Berarti akhir balik. Bisa jadi. Pokoknya saya seingat saya sudah dipanggil Doli oleh teman-teman di kampung. Tapi yang lucunya bang, di rumah, di kelana keluarga, keluarga saya tidak manggil saya Doli. Ya iyalah namanya juga Julkifli, bukan Doli. Seharusnya kan jangan terlalu jauh lah ya melebar. Biasanya kan kalau Julkifli panggilnya Jul, Don. Ya. Kalau belum punya nama Paul Vicky Don, apa Halo. Don kan? Nah ini nggak di sini nggak dijelasin SMP-nya di mana, SD-nya di mana nih? Kalau boleh tahu nih SD-nya di mana? SD 9 Gogo di Lumbuh. Padang Tiji. Mana Padang Tiji juga? Ah, Gogo Padang Tiji. SMP 225 Gronggrong. Gronggrong. SMA 125 Gronggrong. SMA 2 di sini? SMA 2 ya, ya. SMA 2. SMA 225 di Gronggrong. Wah, anak tinggal di SMA 2. Tanya dia. Di situ, Bang, saya tinggal kelas. Saya kelas 2 kelas 2 ke kelas 3, saya tinggal kelas. Kenapa bisa tinggal kelas? Batat, anak tambang atau memang belajar mufom, hana mufom, mufom mecut atau hana mufom sama sekali? Bata dan le cabut ikula. Hanya bicara peringkat di ke bicara uji kompetisi, lu sampai dia nampak ranking. Walaupunnya ranking membela. Tapi nak ranking. Nak ranking. Tapi memang pada tahun kedua hampir 32 kali enggak masuk. 32 kali enggak masuk sekolah. Sekolah. Ya? Nak cabut semua. Yang batu, tapi kenapa anak kan jadi batu yang penting baik jaham. Nah, yang penting. Dan kemudian di tahun 2008 sampai 2013, Bang Zulkifli ini sarjana ilmu administrasi Jabal Gafur ya, VIA ya. VIA. VIA dan kemudian magister administrasi publik di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Dan sekarang itu dari tahun 2019. Bang. Iya. Dari tahun 2019 doktoral ataupun lagi belajar S3 itu di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, mengenai pengalaman organisasi, nah beliau juga anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sigli tahun 2009. Dan kemudian Sekjen PEMA Uniga tahun 2011-2012. Kemudian Wakil Ketua Yayasan Sekolah Pemimpin Muda Aceh. Nah, ini Wakil Ketua Yayasan Sekolah Pemimpin Muda Aceh atau YSPMA 2018 sampai sekarang ya. Yeah. Kemudian Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Pidi. Terus Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Administrasi Uniga Sigli. Wah, ini luar biasa banyaknya nih. Nah, kemudian ini aku mau lihat lagi nih. Pengalaman-pengalamannya ini luar biasa nih. Nah, kalau mengenai pengalaman-pengalaman beliau itu peserta basic training LK1 HMI cabang Sigli, kemudian ada intermediate training LK2, kemudian advanced training LK3, kemudian ada mengikuti workshop peningkatan kapasitas SDM di Dispora Aceh tahun 2018, kemudian forum penggagas forum badan BEM di Aceh tahun 2012. Kemudian pernah melakukan bakti sosial di Universitas Jabal Gafur di Blang Panda ya. Iya betul. Waduh, luar biasa nih. Kemudian pernah membuat pernah ikut mengikuti seminar sosialisasi MOU Helsinki Aceh Merdeka dalam bingkai NKRI di Banda Aceh tahun 2010. Kalau pengalaman kerja itu pernah menjadi dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Jabal Gafur Sigli sampai sekarang. Aktif sampai sekarang. Tapi karena kami dibebas tugaskan karena sekolah, makanya putus semua. Putus semua ya. Nanti kita penyesuaian kalau memang sudah selesai doktor, kita langsung penyesuaian di kampus. Berarti kampus makin bagus lagi dong. Ada Bang Doli yang memang atau Bang Zulkifli yang memang sudah menyelesaikan nanti S3-nya insyaallah tuh bakalan selesai ya. Insyaallah. Berapa tahun lagi kira-kira nih, Bang? 1 tahun setengah lagi. Situ ini ngerti ya? Insyaallah selesai. Harus selesai lah. Mah bepeng duduk lah. Tak juga ya lah, Bandung deh. Ini Bandung kan mana Aceh ujung? Kan memang Bandung di Jawa Barat ya? Berarti ini anak balik li? Balik lah. Kebetulan program doktoral kita bariset. Bariset lebih pada penelitian-penelitian. Oh, kalau boleh tahu nih penelitian apa nih lagi dilakukan sekarang? Kinerja pegawai. Di pemerintah Kabupaten Pidi. Di pemerintah Kabupaten Pidi? Ya, karena kan sekarang kita kan nggak tahu bagaimana sih kualitas dan kapasitas PNS. Udah sekarang berapa lama? Kapaduktun ataupun padubulun ataupun sejak kapan membuat riset
kinerja pegawai ataupun ASN di pemerintahan ya? Iya. Di pemerintahan Kabupaten Pidie. Berarti S2 juga kita riset di sini di pemerintah Kabupaten Pidie. Nah, menurut ini kan bagus nih, menurut Bang Zulkifli nih, alias Doli ini ya. Siapa panggilnya bagusnya, Zulkifli apa Doli nih? Doli aja. Doli aja nah, ya. Biar lebih akrab ya, Bang. Biar lebih akrab. Karena teman-teman yang kenal kita cuma Doli. Oh, gitu. Oke, fine. Berarti nih untuk Bang Doli nih, menurut Bang Doli kinerja sudah diriset. Ini bagaimana sih kinerja pemerintah ASN kita nih? Temuan kita di lapangan, ada beberapa kendala yang memang sehingga kita ada stagnan dalam memberikan pelayanan di pemerintah Kabupaten Pidie. Yang pertama, simpang siurnya pendidikan. Kadang-kadang awak rumah sakit, awak bukan kesehatan, bak spesialis, bak pertanian, awak pertanian, bak kesehatan, kalian orang sosial, bak pendidikan. Malah kemarin kan ada itu. Orang sosial dia menjadi kepala dinas kesehatan. Ada dong. Ada. Itu sekarang kalau nggak salah dia menjabat pejabat yang paling tinggi di Kabupaten Pidie. Iya itu ada. Kalau yang saya baca itu ada Pak Sekda kalau nggak salah. Pak Sekda Pak Edami Esos pernah menjabat sebagai ketua kepala dinas pendidikan Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie. Mungkin kayak gini, mungkin ada kesenjangan sosial antar guru. Tapi sebelum kita lanjutin itu mengenai kesenjangan sosial. Kita mau lihat dulu iklan yang satu ini. Oke, ntar kita lanjut lagi ya. Jangan pernah putus. Tetap di live. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita putra. Kesenangan setiap orang itu berbeda-beda. Bagi saya, kesenangan itu adalah ketika kita menyatu dengan alam. Dosen Universitas Bhagavapur, doktoran di Universitas Padjajaran Bandung yang juga sekarang lagi nyalonin diri sebagai ketua calon ketua KN PIPD periode 2021 sampai 2024 ya. Iya, ya. Tadi mohon maaf dulu nih, aku tadi agak sedikit ini ya. Di flyer ada sedikit kesalahan tuh 2124 ya. Yeah. Aduh, itu kesalahan teknis. Tapi semoga itu menjadi panjang ya. Jadi kerja KMP itu nggak lagi
anggaran ke depan tuh buat musda, tapi memang lama 100 tahun terus nggak ada lagi musda lagi. Ana lagi musda musda anggaran tapi abe peng ke musda. Ya begalain sih. Tapi nyambung tadi nih Bang Doli nih tentang kinerja itu menarik sekali tentang kinerja ASN, ada menempatkan itu bukan pada tempatnya. Salah satunya itu ada mungkin tadi pernah menjabat sekarang Sekda ya Pak Idhami. Pak Idhami ingin ESOS, kemudian duduk sebagai ketua kepala dinas pendidikan Kabupaten PD ya wai. Pernah duduk mungkin lagi Bang Doli kan tidak kan kurun, tapi memang kadang pimpinan PD-nya mesti berpikir dengan lagi kesenjangan sosial di tingkat-tingkat gurunya tingkat tinggi. Iya. Cemburuan sosial, makanya harus duduk sadana sosial di nasi. Makanya kan sebenarnya kena naga memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang kita temukan di lapangan Bang, bodoh-bodohnya ahli pertanian, dia lebih pintar dibandingkan orang yang bukan ahli pertanian. Oh ya. Sama juga bodoh-bodohnya orang sosial, dia lebih pintar dibandingkan orang pertanian. Itu pembuktian. Jadi yang sikula pertanian kan pasti menyaji jabatan pertanian dia akan lebih mengerti daripada awak jadi sikula bak guru hidup bak menteri kami. Okey. Nah, itu sedikit tentang riset yang didapatkan oleh Bang Doli saat melakukan riset pendidikan risetnya di pemerintah Kabupaten. Yeah, selain tidak menempatkan posisinya itu, ini kan kasusnya tidak menempatkan posisi ASN pada tempatnya nih ibaratnya. Kalau yang dipahami oleh warga oleh masyarakat. Selain itu apa nih? Ini hasil tesis saya Bang. Karena kebetulan kan kalau disertasi kita masih pra-penelitian. Belum bisa kita ambil keputusan kalau memang tesis. Masalahnya yang pertama pada pendidikannya pegawai. Itu di lingkungan Pemkab PD, Sekretariat Kabupaten PD, ubetat kapasitas pendidikan yang membadai. Kadang-kadang butuh, kabak hukum itu harus magister, ataupun doktor hukum, atau seperti itulah. Jenjang pendidikannya harus sesuai dengan jabatannya. Jabatannya. Satu lagi itu, umum dan umas. Seharusnya kan mereka harus dari PDN. Sepantasnya, bukan nggak boleh sih. Boleh dari luar. Idealnya karena mereka dididik, digodok dan digembleng khusus bagian pemerintahan. Tidur pun mereka paham tentang bagaimana gerak pemerintah, bagaimana akses pemerintah, bagaimana komunikasi pemerintah. Karena mereka dididik. Makanya di Jatinangor, di tempat saya belajar juga lah. Kalau Bang Noli sana dididik kayak gitu juga nggak? Digembleng kan? Kita bukan dididik dan digembleng di apa? Di kampus, tapi kita lebih di tempeleng malah di HMI. Mangera aku nyaut dengan non oh. Jauh paling sering banyak ya dorko waba. Kata nama dia ada yang hidup ambil. Empat paling sering banyak kacang ruda atau bohnya dorko dengan buku. Pi bilang. Gimana cara kata mageru ayam. Ah ya. Kata mageru aku ya nyaut tuh yang bikin. Jadi sekarang itu di doktoral di Unpad itu jurusan apa nih? Visi Bang. Visi. Fakultas Sosial dan Politik. Kita fokus konsentrasinya tentang ilmu administrasi, administrasi publik. Karena kebetulan S1 saya administrasi, S2 administrasi, S3 administrasi. Katanya sih jika memang linear, kita mudah mendapatkan profesor. Kalau linear ya. Kalau linear. Lebih mudah. Profesor Zulkifli BI udah clear ya. Kalau sudah jadi prof Bang, dipanggil pun Prof Doli boleh juga. Prof Doli ya. Iyalah. Apalagi Gang Doli nggak ada lagi sekarang. Jadi tinggal Doli aja satu orang. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong, Bang Doli ini udah nyalonin ya. Iya. Udah nyalonin. Ini ya pemuda dan masyarakat Kota NPD semuanya. Ini kebetulan nih Bang Doli lagi nyalonin diri sebagai calon ketua KMP IPD 2021 sampai 2000 periode 2021 sampai 2024 nanti. Dan sudah mendaftar ya.
Sudah mendaftar kemarin ya. Alhamdulillah. Kemarin itu waktu daftarnya saya lihat di media sosial pakai kacamata hitam. Harus. Itu luar biasa. Ya. Itu kenapa nggak pede atau memang kita anak muda harus kece gitu? Harus kece. Kita harus tampil beda. Ini loh kita pemuda. Anak muda tuh memang harus energi. Ya? Energi. Harus nampak semangatnya. Oh ya. Ini semangat pemuda ini. Ini memang kece anak muda ya. Pede itu. Apalagi kan kita calon pimpinan. Oh. Kita harusnya menjadi contoh yang baik lah buat mereka. Contoh kacamata yang... itu penting. Penting sekali. Dilihat dari kacamata saya, makanya kacamata itu penting ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pemuda dan nyalonin, karena kebetulan nih Bang Doli nih mau nyalonin diri, udah nyalonin diri ke calon ketua KIPI ke depan. Iya. Kita mau nanya-nanya nih tentang bagaimana sih sebenarnya, kebetulan juga ini anak muda, pemuda PD sekarang nih di mata Bang Doli sendiri tuh bagaimana sekarang nih? Ada dua persepsi, yang pertama secara positif dan secara negatif. Mm-hmm. Kan? Kalau masalah yang ada pada pemuda PD hari ini sangat komplit, Pak. Cukup banyak persoalannya. Yang paling urgent ada nggak yang bisa di apa nih? Komplit kan kesannya tuh banyak tuh. Le. Nah ini jin dan pegah pada buah yang memang paling urgent di antara le-le-nya, yang paling ngeri. Narkoba. Rata-rata di media. Penangkapan narkoba di Kabupaten PD itu anak muda. Rata-rata. Yang kedua lapangan pekerjaan, Pak. Lapangan pekerjaan. Tapi narkobanya kan nampak kolor bangga kan? Bukan. Kan nampak narkotika dan obat-obatan. Obat-obatan ya. Oke, clear. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua lapangan kerja. Lapangan kerja. Serta pengangguran, Bang, pemuda. Karena mereka mungkin tidak memiliki akses dalam memberikan peluang pekerjaan. Kreativitas. Hai Bang, nan kala yang udah MC bro. Artinya seperti ini kan ini butuh sentuhan, Bang. Kita, Anda, Abang, saya harus bergerak menjadi pelopor untuk menggerakkan mereka agar mereka menjadi kreativitas. Agar bisa mengkreatifkan diri, terserah semacam apa. Mau usaha, mau kegiatan-kegiatan lain, baik menonton asai kali sudah kapok PNS. Dan ini masalah, Bang. Masalah ya? Masalah. Kalau saya lihat, kalau hanya sekedar lulus sarjana dan ijazah yang diperuntukkan untuk mendaftar PNS, dan hanya sampai 3-4 kali mendaftar, baru mereka sadar bahwa itu bukan. Sebenarnya awalnya kan dari awal sehari sih kan sadar lagi. Sebenarnya bahwa yang ken, karena waktu daftar mentang kan kuka dulu, dan waktu ujak-ujak kalian lemahlah hantar daftar PNS. Kan? Yeah. Jadi waktu ujak-ujak Pak BKD, Pak Gantung-Gantung, Pak BKD, yang waktu kalian awak daftar PNS kan surat lamaran kerja, payah bayu kau. Hand over ke surat arul kasaran anak. Surat arul kasaran. Yang bayi kan, 20 ribu, 50 ribu. Yang mentah banyak buka lagi, kita jarah. Menyajik ke PNS, kita jarah. Ya. Inilah yang kita katakan tadi, masalah mereka. Masalah mereka, mereka ingin PNS, membuat surat lamaran tangan saja, mereka tidak mampu. Padahal itu hanya laki yang harus tanda tangan yang nah standar kah hanya begana. Padahal Pak SD ini, kuno kan, lalu kasar. Nah, lu pasti yang lain belajar. Ini lagi itu nih, cabut lihat lu dua kilo. Berarti pertama itu narkoba, iya. Kemudian lapangan kerja. Selanjutnya apatis, Bang. Apatis. Pemuda sekarang nggak mau tahu dengan lingkungan, nggak mau tahu dengan hukum, nggak mau tahu dengan daerah, nggak mau tahu pengawat anyo-anyo yang kayak cocok berpajak-pajaknya, kadang kayak cocok di pelaku ho yang gelak, nasok awali. Tadi anorsang landa. Anorsang landa. Padahal itu punya mereka. Nyan pajak Honda bayi. Sim dia pegat. Yang kata awaknya. Pajak aja seharusnya ke awaknya ci. Seharusnya mereka. Sebagai cole negara, kemudian negara memperuntukkan kepada mereka juga. Sepantasnya begitu. Tapi mereka tidak mau tahu. Anak pelai depu kan? Anak pelai depu. Bayi no bayi yu. Seolah-olah ini sudah di mata mereka, ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan tanpa mereka tahu sebab dan akibat. Efeknya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kreativitas ini yang kurang gak BMNG. Iya. Yeah. Tapi lo gak ada nih, anak muda, aduh mau orang pi. Biasa aja urung yang memang anak peng, anak kerja. Ini pasti ya minta kerja otomatis ya, survive diri deh. Waktu dia yang otomatisnya minta abu, cara macam jur. Tapi lo gak ada, gak ada orang pi, duduk santai, menjun-jun. Biasanya udah peng ya lagi. Mereka sudah jenuh, Bang. Mereka kan pernah terfikirkan, malah mereka sudah pernah mencari pekerjaan. Pertanyaan sekarang, kita saja sudah jauh seperti ini, mengetahui dan melihat dan berjalan,
dan jaringan, di mana bang lapangan kerja? Apa yang harus mereka lakukan? Yakinnya yang pelayan tanya kemudian, yang pelayan timbul tanya, kemudian ini mereka butuh kreativitas, butuh lapangan kerja. Artinya menyena lapangan kerja, na ruang kreativitas, tentu narkobanya akan gade. Pasti. Nah kan, tidak semua akan drastis lah turun. Tidak. Menya hana itu, menya terturun, itu menyena lapangan kerja, na apa namanya, na ruang kreativitas, otomatis hayde mung narkoba. Iya. Karena gabung kerja, gabung dengan kreativitas, naik tempat je. Nyo menurut drone nyo kan, menurut drone nyo, tidak ada lapangan kerja, tidak ada ruang kreativitas. Ada peran pemerintahan ini? Saya melihat sama sekali pemerintah tidak mau tahu tentang kehadirannya pemuda. Saya merasakan, saya pemuda bang. Saya merasakan lon 2018 untuk Biosigli, Hana pernah kukalan keterlibatan pemerintah yang dibentuk oleh negara yang diperpanjang tangankan di dispora yang fikir tentang muda, ngecip rumah sabo honda. Contoh. Hana bang. Mungkin aku buka pelatihan seminar. Ngecikalan demna abih peng kemerdekaan awaknya dengan hasil output yang dihasilkan. Berarti dia abih peng panitia daripada ke acara. Ke acara. Sabo tu bang. Sabo tu yang paling masalah bak matalun dan lu bingkeng. Dan saya marah melihat kondisi seperti ini. Ada enggak lembaga kepemudaan, lembaga kemahasiswaan, lembaga sebesar KMPI ini yang naik kuduk peng, bang? Di kuduk peng oleh pemerintah, nyo peng ada pegawai tu yang ngelak. Orangnya kan OKP, sebanyak ini OKP, sebanyak ini lembaga kemahasiswaan yang memang... Masih kita apa ya? Lo hantar pernah kuasa kan? Okelah tahun ini rekor pusing dengan corona. Di tempat lain kok ada? Oh gitu. Apakah ini bukan hal yang seharusnya pemuda ini fokus utama pemerintah? Yang pelayan tu punya, karena rona tu urus administrasi, ya. Ini na pangyuban olahraga, nama aja KONI, pangyuban pemuda, nama aja KMPI. Ini posisinya sederajat atau bagaimana sebenarnya posisinya? Di luar penting berbeda. Ya, maksudnya antara awaknya nyo kan posisi dengan pemerintah sederajat atau tidak? Sepantasnya sederajat. Mereka sederajat ya. Sepantasnya. Tapi jika dilihat daripada struktur organisasi dan bantuan pemerintah, seolah mereka bagian daripada pemerintah. Mereka dipot anggaran hampir miliaran, Bang, setiap tahun. Kalau KMPI menyena. Oh, ana leh sih barusan upaya rencana-rencana itu bangai 55 juta untuk pegat musda, ana jukli. Bangai mah. Nak bangai yang muda. Pat bangai yang muda orang yo. Dek no ada lembaga kemahasiswaan. Dek no ada ramai yang muda. Potensi yang paling banyak dimiliki di PD kan ada muda. Aci bedah ramai. Padu bawa KP pemuda yang nak di bawah KMPI. Yang sah dan terdaftar hasil rapimda kemarin tu 72. 72 OKP. Dana KMPI yang dianggarkan tahun 2021 padu. Tidak ada sama sekali. No. Berarti gimana cara bangun om? Bangun 72 om? Itulah, ya. Pemerintah setiap ada kata sambutan, mereka menuntut kita pemuda untuk menjadi lebih baik. Bagaimana baiknya kalau memang mereka tidak menyentuh kita? Jadi ibaratnya lagi, ayo masyarakat PD, ayo pemuda, kita bangun bangsa, kita bangun ini, kita bangun PD untuk kemaslahatan kita bersama. Tapi ruang lingkup apa? Ruang untuk membangun aja tidak diberikan. Iya, lagi pamflet-pamflet yang kayak kalau orang yo. Jangan buang sampah sembarangan. Takalan tong sampah na. Mekecu. Jangan buang sampah sembarangan tapi tong sampah. Sampah ada takalan tempuna mana? Ataupun natung apa? Natung sampah. Ka sampah ka kapu belah roena. Bukan sekarang ya. Kita melihat jauh sebelumnya. Kasih putih peluh dengan kolikul, limang tuh lekul, dua tuh yang kolikul. Kita melihat ada pasar-pasar bang. Pasar-pasaran cukup betul bang. Belu hotel ODP, hotel kerja, hotel rekaman pemerintah yang ditayangkan bak iklan-iklan kegiatan. Rapi bek nang kalen. Jangan kalau butrang. Ya, butrok kalen bedu. Bek kalen hotel dalam situ juga orang yang pembuat. Itu juga akan ditempuh juga kenyang dengan salah mesti. Tentu langgut. Ah, tentu langgut. Yang ada penting. Bule bernun ya. Bule pasai bernun. Bule pasai gonggong kan. Apa pegatnya? Pegat video. Entah nak kerja. Pada dah cek. Buntung Ruhana. Membahaya berapa orang
Langgut. Iya, kalian masalah pemuda loh, Bang. Individualisme. Royo kan? Anak muda pikir gero, payo gero, tuh gero tentang lingkungan anak muda. Tentang kondisi sosial anak muda. Berarti yang itu apatis semua. Apatis semua, Bang. Anak perlu. Anak perlu siapa gitu? Pernahkah pengaruh permainan pernahkah pengaruh apatisnya karena memang pada dasarnya pemerintah tidak pernah open mereka sehingga mereka tidak mau tahu lagi apa dah perlu dah bangun pun dah bangun daerah pemerintah dah bantu ayo pun naik perlu neo pernah pengaruhnya lah nah asbab ni nyangka di luar batas bang jadi mereka berharap jenuh dan tidak mau tahu akhirnya dari jenuh kemudian tidak mau tahu kemudian baru dengan stresnya beban udik terjerumuslah pada narkoba. Iya. Kemudian siapa? Memporo. Ada poro. Pegadaian angka kematian meningkat. Meningkat. Kemudian lah kira-kira apa? Berarti nyen pemuda PD di mata Doli sekarang. Ya. Kondisinya ya. Bang peran peran lembaga kepemudaan juga penting. Mereka bergerak itu harus disentuh oleh lembaga. Sepantasnya lembaga kepemudaan terserap apapun lembaga kepemudaan. Ini benar-benar ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa membangkitkan gairah pemuda. Gairah dulu bang, tidak ketika mereka terbangkit, cara mencapai nagroi, pikiran nagroi. Yang gairah kiban yang harus contoh yang mesti harus dibangkitkan gairah pemuda yang kiban contohnya menurut Doli. Gairah kerja bang, gairah. Mereka semangat dulu. Gairah peduli bang, gairah berusaha bang, gairah untuk mencari pendidikan bang. Pendidikan dalam kutip ya bang, nggak mesti harus formal. Pendidikan itu non formal juga lebih baik kadang-kadang orang lebih berpendidikan di luar perguruan tinggi dibandingkan di dalam perguruan tinggi bang kadang-kadang. Ya berarti nyan dan karena masalah-masalahnya itu Doli ingin membangun pemuda kembali melalui KMBI menjadi ketua KMBI dan siap membangun PD kira-kira ada nyok-nyok kira-kira menyoke. Ini kan menurut kalau ke kompleks sebenarnya dari belum baca apa nama dia visi misi dan sangat tegas dengan Muno masalah di naput boh kreativitas narkoba lapangan kerja kemudian apatisnya masalah yang dihadapi pemuda yang terjadi pemuda PD saatnya. Iya. Yeah. Dan untuk jika Bang Doli ini jadi nanti ketua KMP ini. Apa yang pertama mau dilaksanakan nih, yang mau dirubah nih dari empat masalah ini? Bang, kita harus mempertegas bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia ini ken panitia pelaksana. Ken mulut. Yang kenian harus dipertegas, Bang. Ken panitia mulut. Ken panitia mulut, ken panitia dakwah. Tapi memang benar-benar lembaga yang mempelopori. Yang mempersatukan. Yang berpikir sama-sama untuk bangsa dan negara, untuk daerah khususnya. Karena untuk di KNPI bang bukan lagi orang-orang yang sudah belajar, tapi mereka sudah selesai dalam tahapan belajar. Ini mereka menyatukan diri di KNPI untuk dari berbagai unsur, berpikir mengaplikasikan apa yang kali belajar. Apa yang kali belajar di tempat drone seperti ini. Contoh bang, HMI pengkaderan bang, PI pengkaderan bang. Oke, Mapala, Bang. Jabal Everest yang di Uniga itu lingkungan, Bang. Nahdlatul Ulama, Bang. Ada pengkaderan juga. Pengkaderan-pengkaderan yang ada sama mereka, ya yuk kita kumpulkan apa yang harus kita gerakkan. Waktu yang belajar, kemudian waktu yang pakai MPO, ya aplikasikan. Iya, betul. Karena waktu belajar kadang-kadang yang salah, nah yang kurang, nah yang Mbak tempat belajar. Ino tinggal ya, Bang KMBI, berbakti kepada bangsa dan negara. Melalui jalur KMBI. Jalur KMBI. Jadi KMBI ibaratnya lagi jembatan kepada anak-anak muda, kepada uru-uru yang berjiwa muda, kepada organisasi-organisasi kepemudaan, jembatan untuk bagaimana jembatan itu bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah. Iya, betul. Wah, luar biasa emang. Lagi lah film karton yang kejadiannya. Harus, ya. Berarti menalahnya kondisi yang sangat menyebab lagi kejadiannya berarti kondisi pemuda pidinya sangat kritis. Menyebab ilmu kedoktoran ke stadium put. Kan mampu boh kan. Nah, kurang di media kreativitas karena tidak disediakan oleh pemerintah. Kemudian
tidak tersedia lapangan kerja. Uh-huh. Kemudian akhirnya terjerumus dalam sikap apatis dan berakhir pada narkoba. Nah, ini luar biasa. Ini skema yang sangat bagus ya. Kok gak skema ayo. Jadi harus selesaikan nilai ekonomi mereka dengan nak kerja, nak kegiatan. Jadi mereka ada uang. Kemudian karena nape kan berkreativitas. Iya, betul. Kemudian terhindarlah dari karena ada kegiatan, terhindarlah dari sikap apa menggunakan obat-obatan dan lain-lainnya. Iya, Bang, harus dipertegas juga, Bang. Apa kita itu? Ke KMPI orang yang sudah selesai dalam pemahaman mencari uang. Kita memang benar-benar berbakti di sini. Kayak bedah drone yang mencapainan. Jadi kan depan-depan. Kita sudah siap. Masalah keluarga, masalah kehidupan pribadi selesai dulu di depan lain. Kita punya waktu, yuk kita berpikir untuk membangkitkan gairah pemuda lain. Berpikir nak pegawai KMPI ya nak? Kenan. Karena pegawai KMPI. Yang belum siap, yang mungkin untuk kampus lah kan. Babak BEM lagi dia jamun lah. IPP rokok tibak dua, yang untuk jamun dah yang bang. Okey, clear. Nah, padahal ini kan selesai jawapan you. Ini lagi lo ingin tahu. Berarti lagi peran pemerintah sekarang peduli atau tidak pada pemudanya, ya bukan kalau dijelaskan sih. Dan harus dipertegas sih, memang Hana tersentuh sama sekali. Hana tersentuh. Coba abang lihat di Dispora, berapa anggaran untuk pembangunan, berapa anggaran untuk kepemudaan, berapa anggaran untuk pendidikan, berapa anggaran untuk mengawal kepemudaan. Padahal mereka selalu memaksakan dan dalam berpidato kita diharapkan untuk menjadi lebih baik. Bagaimana baiknya bang kalau memang mereka tidak peka terhadap kita? Jadi mungkin hanya karena presiden gak beda. Ini awal Presiden Soekarno mungkin memberikan aku 10 pemuda, maka aku goncangkan dunia. Mungkin yo, bang, berikan aku 2 chip, 2 chip kan? Mungkin berikan aku 10 pemuda, maka aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ya. Kalau ada 5 gimana? Jadi boy band aja. Ancuk lho, beliau. Aduh, luar biasa. Jadi, sebenarnya ini pertanyaan lu dong, kan lu jauh kan dong. Jadi pertanyaan yang pengen lu tanya, inilah beda antara doktor dan S3 SMA. Jadi kita mau nanya, sebenarnya udah terjawab semua, kita mau nanya ini, aktif nggak pemuda sekarang dalam mengontrol pemerintah? Ya kembali lagi ke tadi apatis. Jadi tingkat pemuda aktif dalam mengontrol pemerintah menurut Doli sendiri, kebijakan lah, dalam artian mengontrol pemerintah itu kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah di dapur rakyat. Kita ke depan tetap mengawal APBK, kita tetap mengawal DOKA. Tapi sebelum dijawab itu, Bang Doli, kita mau lihat yang satu ini dulu nih. Ada iklan yang mau lewat, ya. Kita lihat nih kreativitas anak muda yang memang tanpa urusan dengan pemerintah. Oke? Kesenangan setiap orang itu berbeda-beda. Bagi saya, kesenangan itu adalah ketika kita menyatu dengan alam.
tanah Indonesia. Kami putra putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Balik lagi dan welcome back masih di Cerita Zian on the Live dan podcast barengnya Zulkifli BI yang memang calon ketua KNBIB di untuk tahun 2021 sampai 2024. Dan kegiatan ini juga didukung oleh Filmo Picture dan komunitas Cerita BD. Ini tadi sampai mana ya tadi ya, kalau enggak salah saya itu sampai aktif enggak pemuda dalam membangun kebijakan-kebijakan ataupun mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten BD sekarang, pemuda BD ini. Menurut Bang Doli ini. Saya belum melihat. Saya belum melihat pemuda BD benar-benar aktif untuk mengontrol jalannya pemerintah Kabupaten BD. Padahal ini adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya pada saat itu sebelumnya kita berpikir bahwa ini harus punya tempat, harus terorganisir. Bagaimana kita sama-sama berpikir, sama-sama menjalankan, sama-sama melaksanakan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di dapur rakyat. Kita tidak menyalahkan Bang ya, kita tidak menyalahkan eksekutif, kita menyalahkan yudikatif, kita tidak menyalahkan pemerintah, eksekutif, legislatif. Tapi memang, jika memang nantinya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita rasakan bersama tidak pro terhadap rakyat kecil, itu tugas kita. Tugas kita bersama bagaimana mengkritisi, bagaimana memberikan masukan-masukan, memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat. Nah, tadi kita udah ngomong mengenai kali dapegah bahwa pemerintah pemerintah tidak peduli pemuda mas apatis dan sebagainya. Nah, lu pengin tahu selama ini apa yang sudah Doli lakukan untuk membangun pemuda selamanya? Kita tetap konsolidasi dengan berbagai macam elemen karena KMPI ini Bang representatif kelompok-kelompok kepemudaan. Ada banyaknya kelompok-kelompok pemuda yang konon hari ini masalahnya masih terkotak-kotak Bang. Seolah-olah ketika kita di A, di tempat B itu salah. Ketika di tempat B, di tempat C itu salah. Contoh, wakil di kampus Bang Jamun, ketika lun merasa drop HMI, sama-sama apalah, nah betul. Bahkan kita masih dasar pemikiran, dasar kerangka pemikiran, kita masih bawa. Rupanya kan semua organisasi itu baik. Semua dan harus saling mendukung. Semua organisasi itu harus saling mendukung. Dengan cara yang berbeda. Kami mengsupport gerakan lingkungan. Teman-teman gerakan lingkungan mengsupport teman-teman pengkaderan. Berarti lagi lun, nah. Lagi lu ada ngapalah, tapi itu sertifikat HMI. Ya itulah Bang, saya melihat tadi, saya juga pengen nantinya saya diundang sebagai pemateri di tempat Abang. Biar punya sertifikat juga Bang. Tapi harus dapat gelar doktor dulu dong. Insya Allah. Ini yang nampak gelar doktor lah, hautin. Umar lemah tak ajaran alun. Lemah tak ajaran alun masa yang jak S1. S1 di kampus tu. Ya. Ini harus, wow. Pres doktor berarti tidur juga. Tapi kadang-kadang Bang di dalam banyaknya mahasiswa kadang kena buah-buah yang benar-benar pilihan. Oh jelas. Kadang itulah saya Bang. Itu buah di pilihan itu buah-buah yang pilih-pilih. Ya pilih-pilih. Ya pilih-pilih yang kali ramah-ramah aku Bang. Yang kali ditempeleng lah. Yang kali di gembleng dan luar biasa. Yeah. Tapi kalau boleh tahu nih, Doli itu di mata kawan-kawan, Drone kan tetap evolusi Drone. Ya. Evolusi Drone. Waktu itu kan ada yang ingat, Drone lebih gat di bidang pun, jalur ini untuk pembangunan pemuda. Menyeluh contoh. Ya. Drone menyebab organisasi Drone,
drone bang memang hanjir ba panjat tebing hanjir baru jeram baru ya. Tapi drone lebih caran dalam melobi ataupun mendesain kegiatan yeah. Yang bidang lu tapi nyen lu dayang-dayang ba kawan-kawan. Nah dari Doli sendiri nih buat dayang-dayang ba kawan-kawan drone lebih juga pun abar ya yeah. Kadang lu lebih aja apa ya apa nyana apa ya baru kayak poin kami ya ah nyelanya ataupun mbak pu menurut kawan-kawan pu menurut kawan-kawan ya kalau menurut drone sih lu mau doh habis lembu menurut kawan-kawan waktu tanya diskusi mereka menyarankan ipegah memang pelopor bang penggerak ketika lu naik ke nangen yang semangat lu berani karena mata-matanya lu berani padahal kan berani bang cerita. Hal yang kedua ada cerita. Ada tuli, dumna di pelaku sehingga kita kritis, sehingga kita melawan, memberontak bang. Nyawa batin bang berontak, memberontak dengan kondisi-kondisi yang kita rasakan hari ini. Lihat bang, ketika kita mengkritisi bang, ini kan ada persoalan, ada orang yang marah, ada orang yang tersinggung, ada orang yang terganggu. Pasti. Kanan bu maknya. Kadang pulang di tinggi kanan bu. Kanan bu. Karena kalau bukan kadar buah, hampir kritik bang, nyok kritisi kita. Ya kan kadar buruh, kadar bugok. Ah, kadar bugok. Dia mengkritisinya, memang wilayah kerja awaknya. Contoh, buruhnya bang DPR, seolah-olah mereka merasa bahwa itu bagian yang tidak terpisahkan dengan rakyat. Yang terpisahkan dengan rakyat. Terpisah. Padahal awaknya wakil rakyat. Wate tak bedah dia tuntut, itu yang pengeruntut. Kalian pertanyaan sama waktu bang. Mulai 2019, nahan DPR yang dikerja ke rakyat. Dari yang nampak itu lah. Yang dia nak kalian cuma kebun awalnya dia ya peh-peh pada APBK, pikir-pikir ke pokir, pikir-pikir ke reses, ya melele nak tetap awalnya. Padahal kan buruk ayat kenyan. Urutnya, bak mata DPR, bak mata draw ya DPR, seolah-olah pokirnya bagian daripada tanggung jawab mereka dibentuk oleh negara. Negara membentuk sebuah lembaga legislatif ya. Ini dalam DPR, reses dalam pokir dalam, angka-angka fee dalam, kan sebenarnya kan bukan itu tugas mereka. Itulah bonus yang diberikan oleh negara buat mereka konstituen. Ketika mereka bekerja untuk rakyat, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada konstituennya, diberilah hak reses, diberilah hak pokok pikiran, menyawai ikut aspirasi. Aspirasi. Nah, ini kan pokok pikiran, GC. GC. Tapi memang lagi kan wakil rakyat karena kan tapi lu kan agak najok sedikit tentang wakil rakyat. Jadi menye wakil bupati kan namanya ke bupati. Bupati menye ka wakil cik tugas cik tawa ke bupati. Abang wakil gubernur ke menye cik. Menta gubernur. Wakil presiden ke menye cik presiden. Mau wakil rakyat namanya ke rakyat. Ha hati. Tetap pada gitu cik wakil rakyat ni. Mana tim lolom, tim lolom suara apa 200, 200 sini. Boleh dong bang, cik fikir. Menyesini suara, menyesidro anggota DPR kau tingkat 2, DPRD tingkat 2, bisa menghabiskan anggaran hampir 1 miliar. Iwo han pakai wakil dengan gaji. Hana mustahil bang han. Mustahil lagi ziar tukus ziar mustahil. Lagi ziar mustahil. Cikun juga. Cikun. Balik ya, ini tetap payah aja ya. Jaman bang, anggota DPR yang benar-benar orang pilihan. Mereka sudah selesai dengan keuangan. Mereka sudah selesai dengan yang di Inggris, tanggung jawab. Di Inggris, di Amerika, di Perancis, senator adalah urung-urung gaya. Dia pengen duk bahwa senator untuk berbakti. Untuk ya, dia kaya karena perusahaan di duk. Yeah. Terlepas ada satu atau dua yang memang dia duk senator, duk dewan, sebagai mempertahankan perusahaan ini baik bangkrut. Artinya memperankan secara peraturan. Iya. Urung-urung kaya yang itu. Urung-urung yang apa yang ada. Iya. Ini itu udah kita urung-urung yang apa yang itu. Namanya itu rata-rata yang minta kerjaan. Yang minta kerjaan. Memang buat lain kan. Kota kalian anggota DPR. Royo. Tapi mata takap itu dan ini pernah buat lain. Tangan apa lain. Memang kerjaan ini. Nanti kenapa dupo jenis. Wakil rakyat untuk menjadi apa namanya menghadir wakil rakyat pertama yeah. Adalah ingin bekerja ada alasan orang menjadi wakil rakyat pertama ingin bekerja membantu rakyat ada alasan lagi adalah keturunan okay, ya wakil rakyat yang ketiga adalah hana bulain
Jadi yo pilihan yang dia sang yang ni entah. Basically hana runan bang. Mesti mana si DPR yang mulia DPR di DPR hana. Mal berarti yang bekerja untuk rakyat nah. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka bekerja untuk rakyat. Saboh menteng contoh bang, yang kayak kalian bersama, apa yang kayak kerja rakyat? IPPH pada APBK, ini tugas dan kewajiban bang. Diajak reses, memang kewajiban. Kayak bayu. Diajak turun, pengawasan. Ya, pegat pansu, semuanya. Ibayu bang. Neci sih kan, maksudnya hana ibayu, ini naik turun. Hana apa harap bang? Oh mah, ini bayu mana? Mangatat. Makaji mengkenan bang aja. Tapi yang lucu bang, sabar dulu. Calon legislatif. Ini mungkin apa entu mungkin? Entu. Yang lucu ji bang, mereka pada saat berkompetitif pada pileg kemungkinan menang 8%. Karena kan ada perbandingan bang. Sabah dapil hanya 8 rorun dibandingkan sirtuh 62 rorun. Di semua partai. Jadi, kemungkinan menangnya 8%. 8%. Sedangkan kemungkinan kalah kurang 2%. Tapi cukup ramai urang ne pabeh penginan daripada kemungkinan menangnya cuma hanya 8%. Berarti memangnya hana bulain. Ya. Kerja hana bulain. Hana bulain me sampai peng leher 2 juta, 500 juta dan hampir 1 miliar di beh penginan. Berarti hana kerja. Kalau minta kerja lagi, bang. Minta undung. Oh, maksudnya hana rumah sih, karena kalau pernah aku duit, kan? Nak rumah, apa maksud, kan? Berarti dia nak ke duduk oleh ketua KMBI, itu baru nak duduk benar. Sangnya kalau cok di PRI. Tapi itu benar alasan, loh. Tapi alasan yang ada kaduk, bak. So, depan itu, buka jadi duduk. Duduk. Bah anggota DPR terserah pun DPRK, DPR RI atau DPRA atau DPD, ya. Biasa pede nak alasan lagi kalau ada kadu dewan, ada nak tanya masalahnya masalah lagi. Ilung kembanggar. Hanya main alasan sih. Nana sering dengar apa ya? Ilung kembanggar. Jadi hanya urusan lah, karena kalau banggar. Jadi bu dewan pun sih. Kata itu berarti uku nak dewan nak banggar tu sampai lain dewan. Karena tidak punya hanya deh, tidak punya lu kan banggar. Ilu anggota dewan biasa, ilu ke banggar. Jadi intinya ni awak anggota dewan kan ni menurut anggota dewan wakil rakyat Jino ya, yeah. Jino kondisi ni memang pe yang minta kerja kan atau memang minta untung. Secara pasti ada apa bang, tapi kadang dengan perbandingan yang dia ceritakan no, jadi artikan bro pekerjaan ai mulai bidang kan sana mulai kan sana mulai dari rumina bro dan yang paling rusak bang, tidak ada satupun kegiatan mereka yang yang support kegiatan pembinaan anak kok nak pokir untuk kok kita mulaan atau yang memang berkelanjutan fokus sahana bang kan lu kan aktif di KMBI ya secara KMBI hana yang support menyedung ke KMBI hana yang support menyedung ke KMBI lain yang memang hananya kan doa ayo doa hanya bang ke depan jika memang kita benar-benar dipercayakan oleh teman-teman OKP teman-teman PK untuk mengisi jabatan ketua KNPI ke depan, periode ke depan, kita yang pertama fokus pada memberikan pemahaman, memberikan pengawasan seluas-luas mungkin kepada pemuda. Karena wawasan menentukan karakter kepribadian. Nah pengaruhan, ini kan drone ini kritis terhadap pemerintah. Hanya kritis terhadap pemerintah. Nah pengaruhan itu waktunya itu kebetulan kan KNPI ini anggarannya dari APBK. Nah, ini ada kan geng-geng wakil rakyat. Ini untuk waktunya itu wakil rakyat yang makin perlu beli. Ini kibar solusi untuk membangun KNPI ke depan. Jika itu terjadi, yang pertama kita tetap ingin ingin berjuang, benar-benar berjuang, membangun komunikasi dengan pemerintah, dengan bupati, dengan DPR. Kalau bisa, kita bisa bekerja sama. Lagi contoh Bang Wahyu di provinsi memfasilitasi organisasi kepemudaan untuk dianggarkan. Itu bang penting, bang. Membangun
lobbying ya. Lobby. Tapi segolongnya tayo baca ilenyo nyana padu-padu boh. Apa namanya? Komentar dari kawan-kawan. Oh, nak komentar sih, Bang. Nah, ya. Komen. Nah, ki Bang nak komen deh yang kengken. Dari galeri PD ya. Galeri PD siap mendukung Zulkifli semangat berjuang. Wah, luar biasa. Huh? Galeri PD nak tuli kan? Ada. Ada. Tapi dia tuli. Muda hebat. Kemudian ada Mahzal Abdullah. Tetap bersaja serta berdedikasi dalam stimulus gerakan pemuda menatap setiap kebijakan pemerintah Kabupaten PD dan muda dan layak. Kemudian ada sekolah kita menulis, lanjutkan. Kemudian Asik Channel nih, apa langkah Bang Zulkifli lakukan ke depan jika terpilih sebagai ketua KMPI PD dalam konteks mengurangi pemuda pengangguran khususnya PD? Jawab sekarang ya? Boleh dong, ya, boleh jawab sekarang ya. Kita tetap berkiblat pada senior kita, Bang Jamal Ribey ya. Mantan ketua KMPI sebelumnya, provinsi. Beliau membangun komunikasi dengan eksekutif, dengan SKPK, agar bisa berbarengan. Berbarengan antara pemuda dengan kegiatan pemerintahan. Ini di luar, kita tidak kepada anggarannya kepada kita. Tapi jika memang bisa bekerja sama, kita benar-benar program mereka bersinergi dengan kita dan dengan tujuan kita. Artinya gini, jika menyalon SKPK, lun menyalon kepala dinas pemuda, menyiap begat-begat program tahun 2022, lun jak lebar KMPI. KMPI, awak dulu ni gimana? Pun agenda yang memang, kamu nak agenda yang awak dulu ni nak? Bajik dah gabung dua. Ya, okey. Karena kan Bang Jamal Rebe ya, KMPI sebelum ni, patut kita angkingi jempol. Beliau melahirkan banyaknya kerjasama, banyaknya kader, banyaknya usaha UKM, banyaknya life skill yang dilatih pemuda oleh beliau sebagai ketua KMPI-nya. Nah, itu kan ada nilai, Bang. Berarti ini sebenarnya seperti itulah fungsi KMPI. Seperti itulah fungsi KMPI, bukan penitia mulut. Yang sabotre yang harus kita banggakan ketua Wahyu sekarang, ketua Wahyu provinsi sekarang. Beliau mampu memfasilitasi dengan pemerintah untuk membiayai OKP. Bebang menyewa organisasi kepemudaan, sewa kanto Honda Mopar, udah stempel you job Honda. Tah siapa? Honda mungkin udah. Makanya inilah sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh pemerintah dengannya. Nah, ini kan dalam mengurangi pengangguran, intinya Bang Doli itu membuat strategi seperti Bang Jamal dan Bang Wahyu. Iya. Dan jika terpilih nantinya, kita konsultasi apa sih abang yang lakukan kemarin tuh? Gimana teknis strateginya? Teknisnya gimana? Jelas kita harus melakukan seperti yang abang lakukan. Seperti itu, luar biasa. Kemudian ini kembali dalam ke Buno. Ke konteks pemuda tanya, luar biasa Buno dari apa namanya ini Asnik Channel ya, terima kasih ya sudah mau berkomentar yang bagus ya. Nantar komentar yang paling lawaknya, komentar paling lawaknya bakal mendapatkan t-shirt dari cerita PD-nya Mek 2, komentar yang membangun tapi belawak ya, anak lawak, anak nampak dia doa yuk, hadiah apa ini yuk. Nah, ini nih ada pesan nggak kepada pemuda nih, pesan kepada pemuda dari Bang Doli sendiri nih. Yang pertama adalah kita berharap teman-teman OKP dan PK benar-benar melihat saya dengan apa yang saya lakukan sekarang, bukan karena kepentingan. Saya ber-KMPI sama sekali tidak ada kepentingan lain. Yohana umbul-umbul. Jika memang benar-benar kita fokus pada kepentingan pribadi, kita nggak mesti di KMPI. Kita berharap mereka melihat apa yang niatnya bukan karena embel-embel. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, jika memang ini benar-benar baik untuk pemuda ke depan, ayo berbarengan. Jika memang saya tidak memiliki ide, kasih ide buat saya. Saya akan melakukan apa yang terbaik untuk berarti boleh menampung ide ya. Menampung, Bang, karena kita kan tidak mungkin bisa hidup sendiri. Yang kedua, yang selanjutnya, Bang, ayo bangkit. Bangun, ini kita sudah di luar batas. Nyokatnya kayak pelaku oleh sistem, terserah mereka siapa. Sistem, ketika kita tidak sadar dengan hak dan wilayah kerja kita terpengaruh dengan hal lain.
Padahal kita punya tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab terhadap kita sebagai pemuda. Ketika mereka tidak bertanggung jawab, sadarlah. Ayo bangkit. Terserah apa yang bisa kita lakukan. Jika memang perlu kumpul, kumpul juga. Jika memang perlu berteriak, kita berteriak juga. Jika memang kita mengkritisi, sama-sama. Jika serentak kita mengkritisi, pasti goyang, Bang. Goyang dong. Goyang lah. Ini rame-rame, ada pupur, gimana goyang. Jadi, hai Pupu Uno. Pupu Uno. Ini yang memang naikkan itu, karena nami ya dewa. Ada yang juga harus sayang kepada binatang. Jadi ini yang berarti ayo bangkit. Ya. Ayo bangkit. Pemuda ayo bareng bangkit. Dan tentu pesannya disampaikan kepada PD bahwa yang paling intinya adalah seperti itu adalah bahwa Bang Doli itu tidak naik karena ada kepentingan dan embel-embel. Ini yang paling ada penekanan di sini bahwa Bang Doli naik ke, menjadi ketua calon ketua KMPPD itu tidak ada kepentingan lain, tidak ada kepentingan pribadi maksudnya ya. Kepentingan tetap ada, kepentingan membangun daerah dengan kepemudaan tentunya, tapi tidak ada kepentingan pribadi. Dalam hal ini juga beliau tidak ada embel-embel. Haname umbul-umbul itu lah. Hana lah. Yang umbul-umbul enggak mesti ada di KMB. Bisa tempat lain. Bisa tempat lain lah. Kita bukan panggung utama. Kita ada banyaknya panggung yang sudah kita lewati. Jika termasuk memang, panggung sandiwara enggak? Termasuk pernah disandiwarakan. Pernah disandiwarakan. Pernah hitam dari panggung? Sering. Eh panggung dua dan trong lah. Sering. Jadi Bang, jika memang saya ke depan terpilih sebagai ketua KMPI, yang pertama saya memperkuat wawasan kebangsaan kepada pemuda. Ketika mereka paham dan mengerti tentang wawasan, mungkin mereka bisa merubah karakter dan gaya berpikir. Itu otomatis, Bang. Otomatis. Selanjutnya membangkit kesadaran atas tanggung jawab mereka sebagai pemuda. Hak dan kewajiban mereka. Kadang-kadang mereka hari ini tidak tahu apa hak mereka, apa tanggung jawab mereka, apa yang harus mereka tuntut, pada siapa yang harus mereka tuntut. Itu penting. Yang selanjutnya, membangkit sikap kritis, Bang. Kadang-kadang pemudanya, karena apatis, hanya kritis, yang kaya apa yang berlaku? Tanya sama-sama Andre, jika memang dipercayakan sebagai ketua KMPI, membangkitkan sikap kritis jiwa mereka. Kritis itu, jiwanya harus udah, jiwa. Terhadap lingkungan dan terhadap hukum, Bang. Hukumnya penting, Bang. Kadang-kadang urungkan hukum sekedar hanya gedenge bak kejaksaan, bak polisi. Mereka tidak mau tahu dengan hukum. Kapan mereka tahu ketika mereka dipanggil? Oh, warga ya, hei, baru ngeri. Baru ngeri. Lagi kan? Masalah. Oh, lagi masalah ketua HMI ya. Ini nak warga kayak hei, kok jika baru umanan dengar hei. Ya, selanjutnya Bang, tambahan, selanjutnya Bang, meningkatkan partisipasi. Kita selalu mengajak sama-sama, berpartisipasi sama-sama dalam perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan publik. Jika memang pembahasan BPD, kita kawal, Bang. Kita kawal sama-sama, kita ajak mereka, ayo kita nonton apa yang mereka perbuat. Vaksinan cuma dibicarakan tentang politik anggaran, tapi kita juga harus mendengar, melihat, dan merasakan sendiri apa yang mereka rumuskan. Anggarannya HOIMI. HOIMI anggaran. Bukan politik anggaran, tapi anggarannya HOIMI. HOIMI. Paduk yang untuk pembangunan pemuda. Kalian kadang-kadang menolong Bang, yang mereka rencanakan baik, tapi tidak tepat. Mesti menolong, nak tutup sama 5 miliar. Kan tutu gede hulau. Kan penting, Bang. Lebih penting ipegat good 15 bo. Oh. Yang kan kata letak. Berarti seharusnya anggaran itu sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Bukan sesuai keinginan. Bukan sesuai keinginan. Oke. Lalu saya buat terus, Bang. Selanjutnya menjamin transparansi dan akuntabilitas akses informasi. Informasi euronyo, Bang, walaupun digaung-gaungkan terbuka, tapi ada terbuka, Bang. Padahal setiap SKPK, setiap lembaga itu disediakan anggaran khusus untuk mempublis. Yang Bandung lengkalan, Mbak, mau di camat, mau di desa, mau di kabupaten, mau di legislatif, eksekutif, yudikatif, SKPK, Bandung lembaganya na pos khusus untuk mempublikasi. Ya, LKPJ handai publis ya? Dai publis, yang ke di copy paste, di copy yung barang-barang kap, itu keurusan penting. Itu kan, yuk, angka media, Bang, angka publikasi yang cukup raya, Bang. Cukup raya. Kangsang kan menyeru angka media Depnan yang payah hebat ya si Rodro kan di Twitter ya Bang. Si Rodro wartawan, si Rodro media. Oh, itu udah baru habis. Kita iklan yuk.
pun terserah macam-macam, pokoknya yang untuk publish ya. Ah, publish, publish 200 juta bang. Waktu itu publish ini aja cip men. Publish ini berapa di WDP aja cip. Ah, WDP ya. Kalian kira ada kan? Kirim ke kalian bang, memberikan kemudahan akses informasi kepada pemuda. Nyo informasi anu muda ada nyo bang, itu pula na dibuka lowongan pekerjaan ke PLD apa na pindah desa ataupun PKH. Waktu itu Waktu itu pula. Eh, pada minggu rasa naik buka PKH. Naik buka cara-cara daftar lo kaitu. Kaitu. Ya kan banyak temuan-temuan pada pemuda kita hari ini, bang. Akses informasi. Ini yang sering terjadi ya. Yang banyak. Jadi, karena kurang akses dengan keterbatasan ilmu pendidikan. Maka ya lapangan kerja ke urun-urun ke kerja. Iya, betul, bang. Urun-urun ke yang pekerja. Tak kena urun di lo nak apa kerja. Ah, pebo ka. Lah ke gua belum. Kadang-kadang tanya abang Hana, bu kagak ramai pebo. Ada kayak juga pebo. Double job kan. Karena kan pekerjaannya kan jikan sesuai dengan kapasitas kebutuhan. Menyuruh sama-sama abang sang kayak tengok buat nabu jin. Ha lu nabu jin, nabu dah bel nabu lagi awak apa bukan noh. Kan kena nabu lagi awak apa bukan noh. Cinya nabu dong, apa bukan noh. Luar biasa. Nah, selanjutnya ada lagi enggak? Untuk yang mau dikasih tahu kepada pemuda, atau ada nggak visi misi yang memang ada visi misi lain nggak? Yang paling inti yang perlu disampaikan Doli untuk masyarakat ini dan untuk pemuda. Tapi sebelum itu kita lihat ini masih ada yang lain. Kalau nggak ada lain kita cukupkan aja ini udah berapa menit nih ya? Kamu udah minit kau? Katrik mau yang tanya, habis-habis hujan di luar mendang. Gulam hujan di luar, habis-habis itu. Okey, jadi nak pesan Han kepada pemerintah Bacut. Untuk pemuda Bacut, mendang. Khusus kepada pemerintah, ayolah. Jika memang saya tidak terpilih sebagai ketua KMPI nantinya, ayolah, sedikit saja. Jika memang anggaran pendidikan bisa difokuskan 20% kepada pendidikan, kami 50% aja pemuda. Bukan untuk saya ya, tapi untuk pemuda, tuh fokus pada pemuda 5% aja. Karena kalian cukup banyak menuntut kami. Katanya daerah ini di tangan kalian, negara ini di tangan kalian, anggaran tidak kau berikan. Itu kan bahaya itu. Yujak kula, yujak aja tapi ana yujak. Ana yujak aja. Maka ana mungkin dipaksakan dengan baca Al Quran muk ana. Itu benar. Rasa bodoh kepada senior, pada abang, pada kanda, siapapun yang memang merasa bahwa saya sangat butuh sosok saya untuk video ke depan, sama-sama kita mengawal, membangun PD ke depan, bantu saya karena saya punya banyak keterbatasan, banyak kekurangan, walaupun banyak canda-canda tawa, ini mungkin bagian daripada kepribadian saya, tapi tujuan saya ber-KMI benar-benar ikhlas, tulus untuk masyarakat adil tapi, makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bunda banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tapi benar pertahankan, harus tetap semangat. Semangat tapi bang kan ada mudam yang semangat kan nyua. Kita kan tidak bisa berdiri sendiri, bang. Oh, tetap. Tapi tadi udah kelebihan Doli sendiri itu bisa membangkitkan semangat anak muda. Itu luar biasa emang. Ya. Jadi begitulah nih ya rekan-rekan cerita Zian. Kalau emang tadi ada Bang Doli yang sudah siap menjadi ketua KMPI dengan beragam strategi dan tujuan serta niat beliau untuk menjadi ketua KMPI itu periode tahun 2021 sampai 2022 dan dengan pesan beliau tadi kepada pemerintah, maka kita clearkan aja untuk malam hari ini untuk podcast kita pemuda dan pemerintahan. Dan terima kasih kepada Filmo Picture dan komunitas cerita PD yang sudah menyediakan tempatnya dan luar biasa. Terima kasih kepada Bang Doli sudah mau hadir, sudah mengubuang waktu dalam hujan. Lah hujan tenjak keno ya luar biasa. Nyampi kebab di Mangadar, kebab dari Mama Ira. Kan kebab dari Bang Fuadi ya. Bang Fuadi ketua KIP Kabupaten Pidi. Ya, ketua KIP Kabupaten Pidi. Ya, terima kasih juga Bang Fuadi kebab-kebabnya. Dan jus 15 ribu aja. Ya mah, karena kan ketua KIP orang main juga. Anjir juga 5 ribu ya. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Iqbal, Teku Iqbal Cesar dan Abdul Rahman yang sudah ikut membantu podcast kita untuk malam hari dan sebelumnya, dan nantikan podcast-podcast kemudian
nanti dengan judul-judul yang berbeda dan isu-isu yang paling menarik lainnya dari cerita Zian. Dan jangan lupa di subscribe dan di like and di share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenangan setiap orang itu berbeda-beda. Bagi saya, kesenangan itu adalah ketika kita menyatu dengan Allah.